Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nih, teman-teman, nih saya pagi-pagi udah mau sarapan berat, teman-teman. Ini ada bakso besar, kecilnya 4 sama mie, teman-teman. Masya Allah, subhanallah, nikmat banget ya. Ini pagi-pagi udah beres-beres. Saya mau sarapan. Sarapannya sarapan mie, teman-teman. Oke, teman-teman, mari kita sarapan. Halo, teman-teman, selamat pagi. Ya. Mari kita sarapan, teman-teman. Ini saya pagi-pagi, nggak pagi banget, ini setengah 10, teman-teman. Udah siang sih, bukan pagi ya. Udah selesai beres-beres. Tadi pagi hanya ngopi aja, teman-teman. Terus apa namanya, saya teh kepingin makan yang pedes tuh. Wow, sarapan yang pedes-pedes ya, teman-teman. Sebenarnya tadi malam kepinginnya, tapi karena saya teh apa ya, badannya kurang enak ya, semalam habis dikerokin masuk angin kayaknya mah. Terus semalam pingin makan yang pedas, tapi udah malam ya, teman-teman. Jadi ini pagi-pagi, pagi makan yang pedas seger ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman sarapan. Sarapannya berat. Ini baru kali ini nih sarapan makan mie di kuah. Bismillah. Si nenek mah belum pada bangun, teman-teman. Ini kurang garam. Belum bangun. Si kakek juga belum bangun, masih pada bobo. Saya udah beres, teman-teman, tinggal bersihin kamar nenek. Neneknya belum bangun. Sarapan dulu. Seger, teman-teman, tuh. Aduh. Sarapannya sekalian makan siang, teman-teman. Karena sarapannya mie ya. Tuh.
Seger, teman-teman. Ini bentar lagi nenek bangun, udah 10:30. Masya Allah, seger banget teman-teman. Saya teh semalam teh masuk angin. Apa namanya, kalau pusing enggak ya teman-teman, cuma perut kembung sebelah ya, ke apa, ke naik ke ulu hati, terus tak kerokin semua dada ini, dikerokin terus minum talak angin teman-teman. Alhamdulillah enteng. Karena kemarin sore saya habis dari lantai 4 beres-beres. Kemarin sore ke lantai 4 jam 4:30 ya, saya ke sana terus pulang jam 7 malam. Udah gitu langsung masak lagi di sini ya. Masak buat orang banyak, 8 orang ya teman-teman. Terus gitu udah gitu beres-beres lagi. Mereka kepingin jus, bikin jus lagi, beres-beres lagi, udah beres baru nenek diuap, nungguin nenek diuap. Udah gitu baru mandi, mungkin karena mandinya malam kali jadi apa masuk angin ya. Saya mandinya kan malam terus tapi mandi pakai hangat sih teman-teman. Cuma mungkin pas lagi masuk angin aja kali ya. Jadi badan teh rasanya nggak enak, sakit-sakit. Oke teman-teman, saya sarapannya udah selesai. Tinggal kuahnya teman-teman tuh. Nggak kelihatan nih. Tinggal kuahnya. Terima kasih teman-teman yang udah nemenin saya sarapan. Semoga terhibur ya. Ini mah video apalah, video sarapan ya. Nggak jelas. Alhamdulillah teman-teman, keringetan tuh. Keringetan tapi dingin teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video saya. Dan nenek udah bangun. Dan saya mau kasih nenek sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.